Itu kasih tahu 25.000 bilang. 25.000, hei. 25.000. Hei, 25.000 di sini masuk. Peristiwa ini terjadi di lokasi wisata kuliner laut di bagian Percut, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang Sabtu kemarin. Wanita dalam kendaraan kesal lantaran uang Rp5.000 yang diberikan kepada juru parkir saat hendak keluar ditolak mentah-mentah. Bagaimana tidak kesal, jukir liar ini memintanya membayar tarif parkir Rp25.000. Pengunjung yang terus merekam itu pun menilainya sebagai pungutan liar dan harus dilaporkan kepada dinas terkait. Melihat adanya kegaduhan, salah seorang pria lalu datang melerai dan meminta agar jukir tersebut menerima uang Rp5.000 tadi. Kejadian ini pun membuat netizen riuh. Bahkan salah satunya menyebutkan, maraknya pungli di Sumatera Utara membuat sektor pariwisata tidak maju. Insiden ini pun sampai pula ke telinga Kapolsek Percut Seitua, AKP Jan Peter Napitupulu yang mengaku akan segera menindaklanjutinya.